Okay, hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so bertemu kembali dalam kita punya rancangan kelas online untuk kimia bersama Cikgu Fana. So hari ni Cikgu akan explain teknik menjawab soalan. So Cikgu akan discuss kat sini ada dua soalan SPM 2018 tahun ni kan. SPM 2008, ini soalan pasir eh. So dekat sini cikgu bagi satu contoh. So hari ni cikgu ambil satu topik dalam form 4, iaitu topik dia adalah acid dan base. Okay, so kita go through kepada soalan. So cikgu akan explain macam mana cara menjawab, apakah basic knowledge yang kita kena tahu untuk kita nak jawab soalan ni. Okay, so soalan cakap dekat sini dia kata jadual 1 menunjukkan nilai pH bagi 4 larutan asid yang mempunyai kepekatan yang sama. Okey, so sekarang ni dia kata larutan asid yang manakah mempunyai darjah penceraian yang paling tinggi. So dia punya keyword yang paling penting dekat sini adalah darjah penceraian. Alright. So sebelum cikgu nak explain yang mana satu jawapan dia, macam mana cara nak menjawab, cikgu nak explain dulu. Bila kita cakap asid, apakah yang dimaksudkan dengan asid? Alright. So cikgu bagi contoh kat sini eh. Kalau cikgu ada HCl. Okay, siapa yang menonton, kalau dengar komen kat bawah, dengar boleh komen dengar daripada mana. Okay, so ini adalah HCl. Cikgu bagi contoh, kalau alamak bekas ni kecil. Sekejap. Okay, cikgu lukis kat sini. Kat sini eh. So ini adalah satu bekas. Okay, kalau cikgu ada HCl, so kita tengok dulu apakah definisi bagi asid. Alright. So asid adalah sesuatu bahan. So yang ini kita katakan ini adalah bahan, yang mana bila kita masukkan bahan ini ke dalam sesuatu bekas yang mengandungi air, so apa yang berlaku, bahan kita ni dia akan terpecah untuk menghasilkan ion hidrogen. Maksudnya dia akan ada H plus dekat sini. So HCl masuk dalam air, dia akan pecah untuk menghasilkan H plus. Okay, terms untuk pecah menghasilkan ion, terms dia adalah mengion. So bila orang tanya apakah yang dimaksudkan dengan asid, so kita recap balik, asid adalah yang pertama bahan mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okay, so asid terbahagi kepada dua. So cikgu tulis kat sini, asid sebenarnya dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah asid kuat. So sini adalah asid kuat, dan yang kedua adalah asid lemah. Okey, sekarang ni cikgu nak explain apakah yang dimaksudkan dengan asid kuat, apakah yang dimaksudkan dengan asid lemah. Cikgu bagi contoh, kalau kita ada HCl. Okey, HCl yang tadi, dan satu lagi keadaan dia kalau kita ada asid etanoik, CH3COOH. Okay, so yang ini adalah bahan eh. Sekejap, cikgu lukis dulu. Yang ini adalah bahan. So yang ni cikgu padam dulu. Asid terbagi kepada dua ni cikgu padam dulu, tak nak kamu confuse. Alright. Okay, sini adalah bekas. So yang mengandungi air lah dalam ni. Okay. Okay, so sini adalah air eh. Okay, cikgu bagi contoh eh. Asid terbahagi pada dua. Yang pertama adalah asid kuat. So asid kuat, asid kuat tu maksud dia macam ni eh. Cikgu bagi contoh, kalau cikgu ada HCl, dua biji, dua ketul. So bila kita ambil HCl ni, kita masukkan dia di dalam air, kita dapati kedua-dua biji HCl dia akan terpecah untuk menghasilkan H plus kat dalam ni. So bila dua biji terpecah, maksud dia H plus kat dalam ni ada dua. Masuk dua dalam ni terpecah, tadi cikgu kata terms untuk pecah, kita katakan dia sebenarnya dia mengion dengan lengkap. Lengkap tu maksud dia bila kita ada dua masukkan dalam air, dua-dua akan terpecah. Jadi cikgu akan cakap, alright, asid kuat adalah sesuatu bahan yang mana dia akan mengion dengan lengkap apabila
dimasukkan di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Sebab apa tinggi? Sebab cikgu nak comparekan dekat sini. Dalam kes yang satu lagi ni, kita ada asid etanoik. Dengar eh, dengar komen dengar kat bawah, okey. Kalau cikgu ada asid etanoik, cikgu ada dua. Dua juga. Cikgu ambil asid etanoik, cikgu masukkan dia di dalam air. So apa yang berlaku? Asid etanoik ni dia akan terpecah dan pecahan dia adalah dekat sini. Terpecah untuk menghasilkan H+ dan juga CH3COO-. Tapi pecahan dia tu satu je. Kalau kita ada dua biji, satu je yang berpecah. Satu lagi tu degil, tak nak pecah. Dia masih lagi berada dalam keadaan ion macam ni. Macam ni eh. So cikgu lukis yang ini tak berpecah. So bila cikgu kata satu pecah, satu tak pecah, maksud dia terms dia kita akan cakap bahan ini sebenarnya dia mengion separa lengkap. So cikgu tulis dekat sini, separa lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Sebab apa rendah? Sebab cikgu compare. Kalau sini dua, dekat sini satu je. Sebab lagi satu, dia masih lagi berada dalam keadaan molekul, dia tak berpecah. Okey, jadi asid yang dekat sini, kita katakan ini adalah asid lemah. Okey, so kita recap balik, apakah yang dimaksudkan dengan asid lemah? Dia adalah sejenis bahan mengion separa lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey, so kalau kamu perhatikan asid kuat ni ada dua biji, dua-dua akan berpecah. So terms yang kita boleh pakai dekat sini adalah darjah penceraian. Darjah penceraian tu adalah, cikgu selalu cakap macam ni kat student, biru dengan merah, bayangkan itu adalah couple. Couple masuk dalam air, dua-dua couple tu akan bercerai. Maksud dia darjah penceraian dia tinggilah dekat sini. Tapi kalau yang ini, kalau kita ada couple, dua couple, okay, bila kita masuk dalam air, satu couple je bercerai. Satu couple lagi masih lagi ada hubungan, masih lagi tak bercerai kat sini. So kita katakan darjah penceraian untuk asid lemah adalah rendah. Okay, cikgu tulis kat sini kalau tak dapat. Darjah, nampak eh? Darjah penceraian. Penceraian. Darjah penceraian sini tinggi. Sebab dua couple masuk dalam ni cerai. Tapi kalau sini ada dua couple masuk dalam air, satu couple je bercerai. So kita kata darjah penceraian dia adalah rendah. Penceraian rendah. Macam tu. So dalam soalan sekarang dia kata asid yang manakah yang mempunyai darjah penceraian yang tinggi? So bila darjah penceraian yang tinggi, maksud dia soalan merujuk kepada asid kuatlah. So kita kena tengok pula antara jawapan A, B, C, D, yang manakah adalah asid kuat? Tapi soalan bagi dalam bentuk pH. Alright. So dalam bentuk pH, cara ingat dia cikgu akan tulis dekat mana eh? Dekat sini. Dekat sini eh. So pH, cara cikgu ingat, cikgu suka ingat macam ni. 1, 7, 14. Okay, yang 7 yang ini adalah neutral. Sementara yang 1 ini, yang ini, yang ini adalah acid. 14 yang ini adalah alkali. Hujung-hujung dia adalah kuat. Maksud dia kalau yang satu ni yang dia adalah asid kuat, sementara 14 dia adalah alkali kuat. Okey, jadi lagi ke arah satu, asid dia lagi kuat. Maksud cikgu kalau kamu ada satu dengan enam, yang mana satu asid kuat? So satu adalah asid kuat, enam adalah asid lemah. Tapi lagi ke arah kanan, ke arah 14, dia lagi alkali kuat. Contoh, kalau cikgu ada 8 dengan 14, so 8 ni adalah alkali lemah, 14 kuat. Alright. So dalam soalan tadi dia kata yang mana satu mempunyai darjah penceraian yang paling tinggi, kita kena pilih asid kuat. So bila nak pilih asid kuat, kita mestilah pilih nilai pH yang mempunyai nilai yang paling rendah. So antara 6, 5, 3, 1, yang mana satukah mempunyai nilai pH yang paling rendah? Mestilah 1 kan?
So jawapan dia adalah A. Okay. Asid, cikgu explain tadi, asid adalah bahan yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Asid terbahagi pada dua, asid kuat dan juga asid lemah. Bila soalan kata asid kuat, kita start ayat dengan bahan mengion dengan lengkap di dalam air. Tulis sini, bahan. Start ayat dengan nombor satu, bahan dulu Bahan mengion dengan lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Jadi untuk asid kuat ni, kita katakan dia punya darjah penceraian dia tinggi. Dua couple, dua-dua bercerai. Dari segi nilai pH, cikgu tulis kat sini, dari segi nilai pH. Tadi cikgu explain kan, nilai pH kat sini. So kalau asid, dia mesti kurang daripada 7. So antara 1 dengan 6, cikgu kata lagi ke arah 1, dia punya asid adalah kuat. Jadi asid kuat ni, nilai pH dia adalah rendah lah. Kalau asid lemah, okay, kita start ayat dengan bahan mengion separa lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Tetapi dari segi nilai pH, sekejap saya tulis sini, nilai pH, okay, nilai pH dia adalah tinggi compare to asid kuat. Macam tu. Okay, student selalu tanya cikgu, cikgu apakah contoh-contoh asid kuat? Okay, asid kuat hafal tiga. Tiga asid. Yang pertama adalah HCl. Yang kedua adalah HNO3. Ini adalah asid nitrik. Okay, yang ketiga adalah asid sulfuric, H2SO4. Untuk asid lemah, bagi form 5 yang dah belajar sebatang karbon, semua kumpulan asid karboksilik adalah asid lemah. Asid karboksilik ni, sebagai contoh, kita ada asid etanoic, asid butanoic, asid propanoic, asid pentanoic, yang itu semua adalah asid lemah. Okay, so cikgu nak maklumkan kat sini, sesiapa yang belum join kita punya Facebook group eksklusif, iaitu Kuasai A Plus Sains Sulin SPM, boleh komen kat bawah untuk kita invite secara percuma. So dekat situ banyak cikgu share kan, topik-topik. Tambah-tambah lagi dah nak dekat midterm ni kan. Banyak topik-topik yang cikgu revise, topik-topik form 4. So yang ini pun, ini soalan SPM 2008. Paper 2 section C yang membawa kepada 20 markah secara keseluruhan. Tapi yang soalan dekat sini, soalan 6 markah. Cikgu akan explain soalan ni di dalam Facebook group Kuasai A Plus Sains Tulen. Alright, jadi sesiapa yang belum join lagi group tu, boleh komen dekat bawah untuk kita invite. Kalau ada anak ke, kalau ada kakak ke, kalau ada adik ke, kalau ada sepupu ke yang nak exam tahun ni 2018, nak SPM, ambil subjek kimia, okay, ada masalah untuk score, untuk dapat A+ dalam subjek kimia, asyik gagal, tak tahu teknik nak jawab, ataupun tak faham macam mana cara nak jawab, boleh komen kat bawah, nanti kita invite secara percuma. Okay, so cikgu akan stop kat sini je. Cikgu akan sambung cikgu punya sesi live dekat dalam Facebook group untuk cikgu explain dekat sini. So ini adalah soalan esei. Cikgu akan explain macam mana cara nak menjawab dan macam mana cara untuk dapat full mark, 6 markah kat sini. Ada juga soalan-soalan 10 markah. Okay, so kat situ je. Thank you sebab menonton. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.